istri dari Bapak Aceng, penghasilan suami saya pembudidaya rumput laut. Hasil budidaya rumput laut, alhamdulillah, dapur saya bisa ngebul, panci saya nggak ngeguling, anak saya alhamdulillah sekolah, bisa sekolah. Yang tadinya rumah saya gubuk bambu, jadi ya alhamdulillah bata merah. Terus terang aja, untuk rumput laut ini sangat sangat bagus, terutama di masyarakat Rubuk ini, karena mudah nanam, merawatnya mudah, nggak banyak biaya, tapi menghasilkan. Untuk rumput laut ini, misalnya kita nanam satu bulan udah bisa panen, apalagi dua bulan juga bisa panen. Alhamdulillah, apalagi musim-musim pandemi kayak seperti COVID dari 2019 sampai sekarang ini, untuk petani rumput laut di masyarakat Rubuk terutama sini, alhamdulillah ya terus nanam, nggak ada kendala terus menerus sampai sekarang ini menanam rumput laut. Karena mau kerja lain rumput laut juga enggak ada lapangan kerja, seperti di darat sawah enggak punya sawah, mau nanam kebun ya enggak punya kebun, ya ada pinggir laut, namanya pinggir laut ya kita manfaatkan laut yang menghasilkan, seperti rumput laut ini kok lama-lama menjanjikan bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dilihat dari segi uang, kalau sawah kan ini untuk makan aja 4 bulan 5 bulan tuh panen. Kalau rumput laut kan bisa sebulan sekali panen. Jadi ya enggak banyak, tergantung kita, kalau kita mau nanam banyak hasilnya juga banyak. Kalau rumput laut ini, kalau nanamnya sedikit ya sedikit. Beda kalau dibanding kayak sawah, kalau seperempat ya hasilnya segitu-segitu aja, umpama seton ya seton aja. Kali rumput laut kita lagi nasibnya bagus, terus semakin banyak talinya penghasilan kita ya semakin banyak. Kalau kita nanamnya sedikit ya sedikit rumput laut gitu. Kalau saya belajar dari rumput laut, dulu memang saya ini dari sawah yang jaring-jaring itu ya Bu ya. Kok saya ngelihat dari wilayah sana, Legundi sama Sumur, kok pakai tali rapiah pertama saya itu, tak tali satu jalur itu. Kok perkembangannya cepet, tak lihat kayaknya sehari itu 1 cm naiknya itu. 1 cm. Setengah bulan bisa segini, tadinya kecil itu. Belajar nali ya. Belajar paling sehari dapat satu jalur itu Bu, terus terang Bu. Lama-lama terus tali rapiah kita jual harga 1.500, terus beli tali gitu. Dari tahun 2008 sampai 2012 itu baru itu kenal sama PPL, sama BPPL itu, karena bukan beliau inilah kita diberi bantuan sarana. Di situ baru kita bentuk kelompok, itu tadinya belum, suruh bikin kelompok gitu. Ya itulah sejarahnya nanam rumput laut. Ya dulunya sebelum kita nanam rumput laut memang nyari uang 5.000 itu susah. Sekarang karena sudah terjun ke rumput laut ini mudah, karena sambil nali sambil jemur pulang bawa udah jadi duit, 2 kilo 5 kilo udah bisa kita jual tiap hari.
bisa kalau kita mau jemur sedikit-sedikit, kalau mau jemur banyak juga banyak. Karena ini untuk sambian aja, sambil nali kan istilahnya sambil menyelam minum air itu loh. Sambil nali terus menghasilkan sambil jemur. Sisa-sisa ini kan sayang kalau nali yang rusak itu kita jemur itu. Terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama pada PBL Lampung di kelompok kami ini, karena bimbingan dari beliau-beliau ini kita bisa meningkatkan penghasilan, yang terutama mengenai kebun bibit yang dipercayakan di wilayah Lampung Selatan, tepatnya di Kecamatan Ketapang, Desa Rugo. Karena dipantau dari BBPBL ini, wilayah sini perkembangannya baik sekali, biarpun airnya itu keruh. Untuk yang sekarang ini keluarnya itu yaitu kalau ada musim-musim penyakit itu keluarnya mesti banyak yang rusak. Ya enggak semua per tahun itu bagus semua. Ada musim-musim tertentu bagusnya. Kalau untuk rumput laut yang katoni ini yang bagusnya mulai bulan 12 sampai bulan 3 itu mengalami perkembangan bagus karena di situ banyak ada hujan. Nama saya Ibu Mariati. Saya istri dari Bapak Aceng. Pekerjaan saya sehari-hari membantu suami saya membudidayakan rumput laut. Suami saya yang menanam, saya yang mengikat. Pekerjaan mengikat rumput laut ini tidak memakan waktu. Anak saya bisa terurus, bisa sekolah, keluarga tidak terlantar. Penghasilan alhamdulillah lumayan besar. Yang tadinya cuma per bulan cuma 2 juta, sekarang selama membudidaya rumput laut bisa menghasilkan 3 juta, 4 juta. Sehari dalam waktu sehari, kalau ngikat sendiri ya hasilnya 20 per jalur, 20 biji, 20 jalur per hari. Kadang upahan setiap hari, membantu suami juga cari rezeki. Dari pagi jam 8 sampai sore jam 4 itu dapat 30 jalur. Harga per jalurnya ada yang 2.000, ada yang 2.500. Per hari kadang sampai 100.000. Kadang kalau lagi tenaganya lagi lemes cuma dapat 50.000. Saya alhamdulillah upahan buat jajan anak, buat belanja dapur, jadi penghasilan suami bisa kita tabung buat anak sekolah ke depannya. Sebelum nanam rumput laut, susah kami buat makan aja. Tapi setelah ada rumput laut ini, alhamdulillah beras keisi, dapur ya nggak keteter lagi. Selama ada pandemi ini, kami terus nggak keteter makan, nggak keteter jajan anak, nggak, ya alhamdulillah sekolah juga, sekolah anak ya terus nggak putus gitu. Terbantu dengan adanya pembudidaya rumput laut ini. Berharap dengan adanya rumput laut ini anak saya bisa kuliah, bisa jadi kebanggaan orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, dan semuanya. Kami berharap sekali dengan pemerintah untuk memperhatikan kami, budidaya rumput laut, supaya kami dan lainnya bisa terus mendapatkan
hasilan tambahan, penghasilan yang lebih besar dari rumput-rumput laut ini. Ada 4 komoditas yang menjadi unggulan di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, yaitu udang, kemudian lobster, rumput laut, dan kepiting. Dan 2 di antaranya, yaitu lobster dan rumput laut, kebetulan dikembangkan di balai-balai perikanan budidaya laut, termasuk di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Khusus untuk rumput laut, ada beberapa inovasi atau terobosan yang kami lakukan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, yaitu yang pertama adalah perbaikan kualitas atau mutu dari bibit rumput laut. Ini sudah dilakukan lebih kurang 5 tahun dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bekerjasama dengan Biotrop untuk mengembangkan bibit rumput laut ini. Dan khusus untuk bibit rumput laut ini dikembangkanlah bibit rumput laut hasil kultur jaringan, khususnya untuk spesies Capapaicus alvarisi. Jadi ini merupakan terobosan atau inovasi yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas bibit rumput laut di Indonesia. Kami emban di lab ini adalah menghasilkan plantlet rumput laut untuk ditanam di perairan. Plantlet yang kami hasilkan itu sekitar 1.000 sampai 5.000 gram per siklus, jadi per 5 minggu aklimatisasi. Plantlet ini adalah bibit rumput laut muda yang akan ditanam di perairan, jadi itu menjadi bibit rumput laut. Jadi plantlet yang ditanam di perairan itu harus plantlet yang dalam kondisi baik, jadi pertumbuhannya baik, percabangannya banyak. Kemudian setelah ditanam di perairan sendiri, kondisinya juga harus perawatan setiap hari. Maksudnya kita mengecek ada hama atau tidak di situ. Kemudian plantlet sendiri itu juga tergantung pada kondisi lingkungan di perairan, jadi nutrisi yang ada di perairan itu. Untuk inovasi kami melakukan percobaan dengan berbagai jenis hormon, jadi berbagai jenis zat pengatur tumbuh, jadi biasanya yang dilakukan adalah yang digunakan adalah IAA dan BAP, dan kami tambahkan juga sekarang kami gunakan ada NAA dan 24D, 24D. Selain itu kami juga sudah melakukan berbagai perekayasaan mengenai jenis pupuk yang digunakan, kemudian durasi dari aklimatisasi itu sendiri, kemudian durasi dari pencahayaan, jadi gelap terangnya. Itu juga sudah kami lakukan.
Untuk menghasilkan plantlet yang berkualitas baik, jadi yang perlu dilakukan di laboratorium adalah yang pertama kita harus menjaga sterilitas dari plantlet itu sendiri. Kemudian kita juga melakukan pemilihan atau seleksi indukan yang baik untuk menjadi plantlet yang baik juga. Kemudian setelah kita lakukan penanaman di laut, kita juga harus mencari perairan yang memiliki nutrisi, mengandung nutrisi yang sesuai untuk pertumbuhan rumput laut tersebut. Selain itu juga perlu dilakukan perawatan harian yang rutin, yaitu kita mengecek keberadaan hama atau predator yang biasanya memakan rumput laut seperti ikan beronang dan penyu. Jenis rumput laut yang kita kembangkan di laboratorium kita adalah Capapicus alveresi atau familiar disebut rumput laut kotoni. Mengapa kita pilih itu? Karena rumput laut ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena dia menghasilkan karaginan yang cukup tinggi. Hasil dari laboratorium kultur jaringan itu kemudian kita lakukan pengembangan di laut, ya. Kita lakukan penanaman, ya. Tadi kami sudah sampaikan bagaimana kami menanam menggunakan rombong kecil, kemudian diisi dengan rumput laut sekitar 50 gram atau mungkin sebelumnya, ya, sebelumnya masih sekitar 20 gram juga bisa, ya. Jadi pada prinsipnya itu kita lakukan penanaman 2-3 siklus, ya. Satu siklus rumput laut untuk di laut ini untuk yang baik menjaga kualitas itu adalah sekitar 3 minggu, ya, 3 minggu. Jadi kenapa kita menggunakan rombong dan tadi di atasnya ditutup dengan cover untuk menjaga bahwa di laut ini sangat banyak predator, ya. Ada itu dari penyu, kemudian dari ikan beronang. Jadi harapan kita bahwa rumput laut hasil kultur jaringan itu bisa kita tanam dengan baik, kemudian tidak terganggu ataupun dimakan oleh predator. Kemudian tahapan penanaman tadi, kita lakukan pengikatan di frame karamba yang terbuat dari bambu, kemudian 2-3 siklus kita lakukan penanaman di wadah yang lebih besar, ya, di rombong yang lebih besar. Ini juga masih kita tambahkan cover, ya, karena memang di laut ini sangat banyak predator dan ini salah satu fungsi ataupun kunci untuk menjaga kualitas rumput laut ini tetap baik, ya. Jadi pertumbuhannya baik, kemudian tidak terganggu oleh predator. Nah, kemudian dalam perawatan setiap hari kita lakukan monitoring, ya. Kita setiap hari melakukan pengamatan dari pertumbuhan rumput laut ini dengan cara mengangkat kemudian membersihkan, ya. Jadi pembersihan ini sangat kita perhatikan karena apa? Rumput laut itu memerlukan sirkulasi yang baik, ya. Jadi kalau wadahnya itu kotor, ya otomatis kualitas rumput laut ini kurang baik, ya. Jadi monitoring itu akan selalu kita lakukan setiap hari dalam kurun waktu kita memproduksi bibit rumput laut kultur jaringan ini. Setelah kita lakukan pengembangan di rombong yang lebih besar, makanya kita akan lakukan adaptasi di pembudidaya, ya. Setelah kita lakukan adaptasi di pembudidaya sekitar 2-3 generasi, baru kita lakukan pengembangan untuk skala yang lebih besar, ya. Skala yang besar itu kita bisa memasok ke beberapa budidaya baik di Lampung maupun di luar Lampung. Dan inilah salah satu bukti support balai, support dari BBPPE Lampung untuk tetap menjaga kualitas dari bibit rumput laut terbaik, ya. Bahwa kita selalu mensupport para pembudidaya itu dalam mengembangkan rumput laut ini tetap melakukan usaha kebun bibit, ya.
Ini salah satu kunci keberhasilan. Jadi dalam melakukan budidaya, biasanya kita berikan kepada mereka minimal 10% dari area yang dia kelola ini untuk melakukan usaha kebun bibit. Ini maksudnya apa? Supaya nanti pada saat semua waktunya dipanen, kita memiliki bibit-bibit yang masih baik, ya. Nah, fungsi kami di BPPBL-nya adalah mensuplai kepada para pembudidaya yang melakukan usaha kebun bibit tadi, ya, supaya dalam sepanjang tahun kita bisa mensupport mereka untuk memproduksi rumput laut. Ya. Para pembudidaya itu bisa memproduksi kebun bibit dengan outputnya adalah bibit yang bisa didistribusikan kepada pembudidaya lain, atau mereka melakukan pemanenan dengan rumput laut kering. Ya, rumput laut kering. Jadi semuanya kita support. Hanya saja ada beberapa perbedaan, ya. Untuk di kebun bibit, sistem panennya kurun waktunya adalah selama 3 minggu, ya. 3 minggu. 3 minggu ataupun sampai 25 hari. Kemudian kalau digunakan untuk dikeringkan, biasanya waktu yang diperlukan adalah 45 hari. Bibit kultur jaringan ini memiliki sedikitnya 3 keunggulan. Yang pertama dari laju pertumbuhan, kemudian yang kedua dari kandungan karaginan, kalau khusus untuk Capapaicus alverisi, dan yang ketiga adalah ketahanan terhadap penyakit, khususnya ketahanan terhadap lingkungan. Jadi untuk laju pertumbuhan, penelitian yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh Biotrop dan juga Balai Perikanan Budidaya Laut Lampung, ternyata terbukti bahwa bibit kultur jaringan khusus untuk spesies Capapaicus alverisi ini memiliki laju pertumbuhan hampir 2 kali lipat dari bibit konvensional, artinya bibit yang tidak dikembangkan melalui kultur jaringan. Ini cukup tinggi, saya pikir, capaian dari peningkatan pertumbuhan dari kultur jaringan ini. Kemudian juga dari kandungan karaginan dan juga gel strain, dari penelitian tersebut diketahui bahwa ada peningkatan sekitar 25% dari kandungan karaginan atau gel strain yang rumput laut konvensional. Dan juga yang ketiga adalah ketahanan terhadap penyakit. Ini juga terus dikembangkan untuk melihat seberapa jauh ketahanan dari bibit rumput laut hasil kultur jaringan ini. Terkait dengan produksi rumput laut di Indonesia, memang Indonesia termasuk salah satu eksportir atau produsen terbesar dari rumput laut dunia. Bahkan menurut data FAO beberapa tahun yang lalu, produksi Indonesia ini sekitar 60% dari produksi rumput laut dunia. Seperti kita ketahui bahwa rumput laut ini mempunyai manfaat yang luar biasa dalam kehidupan manusia, bahkan kita sehari-hari juga hampir selalu berkaitan atau menggunakan produk-produk yang memang bahan bakunya dari rumput laut. Ya, rumput laut ini memiliki manfaat yang luar biasa, baik secara ekologis, ekonomis, dan juga sosiologis. Jadi kalau kita lihat manfaat ekologis, menurut beberapa ahli lingkungan, rumput laut ini mempunyai manfaat untuk menyerap emisi karbon yang luar biasa. Jadi rumput laut ini dengan berbagai jenisnya, di Indonesia ada 555 spesies rumput laut yang ada di lautan. Ini rumput laut ini mempunyai kemampuan untuk menyerap emisi karbon. Bahkan tadi menurut penelitian ahli tersebut menyampaikan bahwa kemampuan penyerapan karbon dari rumput laut ini 2 kali lebih besar daripada hutan yang ada di daratan. Ini luar biasa manfaat dari rumput laut untuk ekologis ini. Dan seperti kita ketahui bahwa emisi karbon ini yang menyebabkan pemanasan global di dunia. Kemudian dari sisi ekonomi, tentu saja
cukup banyak atau banyak sekali manfaat dari rumput laut ini. Produk rumput laut ini kalau kita golongkan dari manfaatnya atau dari zat aktifnya dapat kita golongkan menjadi tiga bagian besar, tiga golongan besar. Yang pertama adalah karaginofit. Jadi ada rumput-rumput laut yang menghasilkan karagenan seperti spesies atau genus Euchirma, kemudian Capapaicus. Kemudian juga yang berikutnya adalah agarofit, yaitu golongan rumput laut yang menghasilkan agar. Ini salah satunya adalah Glacillaria yang juga banyak dikembangkan di negara kita. Kemudian yang ketiga adalah alginofit. Jadi ini adalah penghasil alginat, ini dari jenis-jenis sargassum dan beberapa spesies yang lainnya. Dan itu ketiganya ini ada di Indonesia. Dari sisi sosiologis, jelas bahwa rumput laut ini merupakan usaha yang banyak dikerjakan oleh masyarakat di pesisir. Jadi menghasilkan, menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan. Dan seperti kita ketahui bahwa tidak kurang dari 440 ribu rumah tangga di Indonesia ini bekerja atau berusaha di bidang budidaya rumput laut ini. Dan ini memberikan penghasilan dan juga penghidupan yang cukup signifikan untuk masyarakat pesisir. Untuk rekan-rekan para pembudidaya rumput laut, saya sampaikan bahwa ini merupakan usaha yang luar biasa. Jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa usaha bapak-bapak yang usaha rekan-rekan para pembudidaya rumput laut ini mempunyai jasa yang besar, tidak hanya secara ekonomis memberikan penghasilan dan juga menghidupi keluarga, tapi secara ekologis juga menjaga kelestarian alam, mengurangi emisi karbon, sehingga jasa dari budidaya rumput laut ini luar biasa.